Ay, sorry, oh, sampai. Wah, oh, lari, lari. Kita ke, aduh. Bikin kejut, anjir, anjir. Janganlah. Semuanya bertemu lagi bersama gue Ricky Rahman dan di game Ark Survival Evolved ya bro. Oke, pada hari ini gue mau mainkan game baru lagi ya bro. Ini game yang baru ada di channel gue ya. Oke, mantap sekali. Dan kita pada hari ini mau nge-setting ini hari pertama ya bro. Jadi kita setting dulu deh ya, warna tubuhnya ini warna apa ya bro. Lebih baiknya waduh, kok ini kayak batu arang ya, kok bara nih bro. Seperti batu bara. Oke, jangan deh ya. Jangan terlalu hitam juga. Nah, coklat-coklat dikit lah ya. Coklat. Nah, kayak gini ya udah pasti bro. Oke, terus kita langsung saja setting. Apalagi nih ya, badannya ini rambut. Oh, ini rambutnya coy. Rambutnya ya yang standar-standar aja deh. Warna hitam ya. Ini deh, udah coklat-coklat gitu ya. Warna matanya juga bagus ya. Tanpa bacot, basa-basi. Ini badannya juga udah pas aja ya bro. Langsung saja deh kita. Namanya deh ya. Namanya ini siapa ya, kita coba. Oke, kita namakan dia Timang ya bro. Oke, Mamang Timang. Langsung saja kita create new survivor. Oke, kita bakal create. Oke, kita bakal create dulu ya bro. Oke, dan kita sudah berada di pulaunya ini ya bro. Langsung wite. Kita berada di pulau ini Mamang Timang ya. Oke, okay, waduh gatal ya itu karena ada besinya itu mungkin ya bro. Oke, okay, dan sekarang kita harus mencari bahan-bahan dulu ya. Yang penting, oke, okay, ini first person dan ini, oke okay. Oke, okay, Mamang Timang, kita langsung saja mencari bahan-bahan ya bro. Yang gua tahu, yang gua cari resource, resource dari berbagai informasi ya bro. Kita nyari ini dulu, touch ya bro. Kita bilang touch aja deh ya, kita samain. Dan terus kita juga perlu wood ya bro. Oke, okay, langsung saja ini inventory. Coba kita lihat inventory, berarti kita bisa craft apa aja. Oke, kita bakal craft ini dulu. Kita craft ini perlu stone ya bro, dan ini perlu plin. Oke, berarti kita harus oh, nggak apa-apa itu ya. Oke, kita nanti timing ini ya bro, biar kita bisa berangkat ke sana kemari ya, berangkat ke sana kemari kan, bisa terbang ke sana kemari mencari resource dengan mudah ya bro. Oke, kita bikin ini dulu. Oke, sip, kita bisa dapetin flint nanti dari memakai ini ya bro. Tadi apa nih namanya, stone pick ya, kita bisa pakai ini. Dan ini apa coy, engram metal blast force. Apa itu fungsinya coy, nggak tahu juga. Yang penting kita udah bikin tadi ya, udah bikin ya inventory. Terus kita letakin sini. Nah, itu kan kita klik satu, tadaaat, udah punya kita ini ya bro. Ini kita bisa nganu nggak lah, keklik. Oke, tadi gua keklik luar. Oke, langsung saja kita bakal ambil pelinnya dulu ya bro. Dan kita ini, aduh, kok nggak bisa jalan cepat ya lah, lama amat ya dia lari ya. Bodo amat lah ya, gua ini nggak terlalu tahu gitu ya bro tentang Ark Survival. Jadi bagi kalian yang tahu banyak tentang Ark, silahkan tulis komen di bawah aja ya bro. Harus apa lagi gua selanjutnya ya. Yang pertama ya, gua maunya bikin baju dulu deh ya. Dan terus kita naikin wake-nya ini aja dulu deh, naikin wake. Oke, kita terus widih. Oh, ini gua udah letakin banyak mod ya bro. BTW ya, ini banyak sekali gua letakin mod ya. Dan gua masih belum tahu gitu loh cara menggunakan modnya itu. Jadi nanti kita cari bersama ya bro. Ini nah, ini gua nggak tahu nih fungsinya apa ya bro. Tapi gua udah letakin banyak sekali mod. Dan ini nah, metal blast force ini gua juga nggak tahu. Oke, langsung saja kita udah tadi kita berarti cari yang awal-awal dulu deh. Baju mana coy? Oke, ini dia. Nah, ini kapak ya bro. Kita pakai ini kapak, terus vampire spear ini buat tombak-tombak lah. Hilang nggak cukup ya kan? Oke, ya udah. Ini nggak bisa apa-apa lagi nih. Wake-nya oh nggak bisa dinaikin lagi. Berarti kita harus bikin apa lagi, coy? Oke, kita bisa bikin ini. Sudah kita tadi udah dapat flint dari batunya ya bro. Dan kita ini kapak ini ya. Kapak ini memerlukan 5 flint, 1 touch dan 1 10 touch ternyata. Dan wood ya. Woodnya tadi 1 kayaknya deh ya bro. Ini kayaknya kalau kita pakai pickaxe ini nganu pohon dapatnya apa ya? Oh, dapat banyak touch itu ya. Dan kita harus memakai itu kalau kita bikin, kalau nggak mau ngambil banyak woodnya kita harus pakai kapak ya bro. Oke, oke, langsung saja. Mumpung tadi tasnya banyak, kita ngambilnya soalnya pakai pickaxe ya bro. Jadi kita dapat tasnya banyak. Oke, sip. Touchnya tadi oh udah jadi kapak. Oke, kita bikin ini lagi deh, kita buat kalau nanti tiba-tiba malam ya bro. Kita memerlukan 12 touch dan 2 wood. Oke, touch
Das nih 12. Oke, okay, udah cukup dan kita pakai. Nah, kita nomor 2 lagi ya. Kita ganti. Oke, okay, kapak ya. Tuh kan. Nah, lebih banyak wood dapat woodnya daripada touchnya, bro. Bro, waduh, gua malah bilangin kalian ya. Kalian itu padahal lebih pro dari gua ya. Oke, okay, terus kita cari lagi stone ya. Oke, okay, kita cari stone. Ini banyak stone ini ber Oke, okay, berserakan ya, bro. Oke, okay, sip. Oke. Okay. Kita bakal ambilin dulu dan kita bakal bikin base sebelah mana nanti ya, bro. Ais, ai, oh, sampai. Wah. Oh, lari. Lari. Kita ke aduh. Bikin kejut anjir. Anjir, janganlah. Janganlah. Wah, anjir, kok mendekat dong. Lah elah, peace. 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 Uy, jangan mendekat. Jangan mendekat. Kambing dah. Jangan, coy. Jangan, kita teman lah, ini yang gak gue suka, anjir lah. Oke, gue menyeberang aja deh. Semoga gak ada ini hewan buas piranha lainnya ya, bro. Aduh, baru aja gue masih belum bikin baju atau apapun lainnya. Udah mau dimangsa dinosaurus tadi ya, kambing. Dinosaurus apa juga gue gak tahu ya, raptor atau apa ya, bodo amat lah. Oke, kita bakal bikin apa lagi bisanya ini? Oke, kita bisa bikin apa tadi ya? Ini kita tadi memerlukan 8 stone. Oke, 8 stone lagi kita. Soalnya tadi 16 ya. Oke, kita klik lagi ini biar hilang. Nah, terus kita bisa ngambil-ngambil stone mana lu stone. Oke, kita bakal ngambil dari sini aja deh ya. Please lah. Lah. Jangan gua ya. Yang penting jangan gua. Ya udah, lu makan sana itu. Mampus lu. Yang penting jangan gua dah. Oke. Okay. Wah, ulala. 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 Oh my god. Oh my god. Oh. Mati. Raptor level 4. Gila. Kambing. Oke, dan kita bangun lagi di tempat sini ya, bro. Karena tadi gua udah mati lah elah dari awal lagi kah? Atau gue bisa ngeluatnya tadi atau gimana ya, bro? Oke, gue cari mayat gue tadi dah ya. Gue sekitar mana tadi ya? Perasaan ini sekitar sini aja deh gue. Nah, ini dia. Bukan, ini ikan, coy. Gue kira kotak, coy. Biasanya kalau kita mati itu ada kotaknya ya, bro. Di sebelah mana tadi ya gue mati, BTW ya? Gue juga lupa. Soalnya tadi di antara batu ya. Di antara bebatuan sebelah sana nih. Oh, itu kayaknya sebelah situ ya, bro. Semoga dah. Oke. Oke, ikan. Ikan, kita bersahabat ya, ikan. Jangan ya, jangan. Jangan makan gua. Oke, ini ikan. Oke, bersahabat ya. Oh, level berapa dia itu? Oh, level 19, coy. Oke. Jadi gua matinya di sebelah mana ya, BTW? Aduh, gua lupa. Oke, berhubung enggak dapat ya, bodo amat lah ya, dari awal lagi gua carinya dia, bro. Waduh, udah deh. Oke, kita bakal pukul-pukul pohonnya lagi ya. Aduh, dari awal lagi. Kampret. Nah, inilah yang enggak gua suka ya, bro. Dari awal nunggu gua, coy. Oke. Udah. Kita terus bisa bikin apa tadi? Bisa ini kurang apa, coy? Oke, kurang stone aja. Stone di sini banyak kok. Ada yang ngajar nih. Berdarah-darah, coy. Oh, yaudah deh. Terus fokus ya, bro. Harus fokus. Kambing. Ada lagi. Ayalah. Pindah aja deh gua ke seberang sana. Oke, kita udah sampai di seberang ya, bro. Oke, kita bisa bikin ini lagi. Aduh, ngulang lagi ini ya, bro. Oke, dan kita bisa ini udah tadi ya kan, ini udah. Nih di mana nih nomor 1 udah. Oke, nomor 1. Terus kita ini memerlukan kapak lagi. Ini kapak. Oke, kita harus cepat ya, bro. Cepat, ini udah bikin kapak. Terus kita stone tadi punya deh kayaknya di tas ya. Oke, kita ambil. Terus kita bikin lagi kapak. Kita harus cepat ini ya, bro. Oke, ini kapak kayaknya aduh pelin. Ternyata pelin. Kita pakai pelin di sini. Oke, tang. Oke, kita bisa bikin kapak ini. Waduh, cepat sekali gua bikinnya ya, bro. Udah, waduh, membanggakan diri sendiri. Oke, ini udah bikin. Oke, sip. Terus kita bisa apalagi nih? Kita mau bikin oke ini tadi ya. Stone 16 dan touch. Oke, berarti kita harus ngambil stone dulu banyak-banyak. Oh, bukan ya. Berarti pakai mengambil stone ini pakai kapak ya. Tuh, kita malah ngambil pelin ya. Ya, oke. Salah lah ya. Pakai pick ini ya. Ngambil stone-nya banyak. Lah malah ngambil pelinnya dong. Ini enggak ada. Oh, ini salah batu mungkin ya. Atau gimana ya? Ini Oke. Ya ngambil pelin juga. Ya udahlah, kita jemput-jemput ini aja deh. Kita ambil-ambil aja ya, bro. Daripada kita ngambil pelisnya nanti keberatan, kita kebanyakan bahan-bahan yang tidak terpakai yang ada di tas ya, bro.
Okay, dan kita ini ambilin terus. Okay, dan kita perlu touch lagi tadi kayaknya. Touch, kita terus ambil touch. Okay, udah banyak sekali. Terus kita bisa bikin, apalagi yang kurang. Tuh, stone-nya masih kurang coy. Stone-nya masih kurang. Okay, ambil. Lah, gak bisa diambil bos. Okay, di sebelah sini mudah-mudahan nih, ini stone ya. Stone. Lah, kok gak stone ya? Stone sebelum, nah pakai kapak ternyata pakai stone coy. Oke udah semuanya kekumpul dan kita bikin lagi campfire. Yes, kita bisa bikin campfire ya bro. Oke, jadi kita bisa bikin rumah. Ini kita wake-nya ya, wake-nya aja deh gua naikin duluan. Terus kita bisa bikin pondasi dah ya. Gua memerlukan pondasi bos. Pondasi mana? Nah ini dia baju dan lainnya sebagainya. Baju dah kita, terus celana, terus topi. Nah ini tempat minum lah, elah engramnya nggak cukup ya bro. Oke kita bakal bikin baju lagi deh bro. Hari pertama ini kita bikin baju dulu daripada ini pakai boxer doang. Pakai boxer. Oke kita fiber, ini juga fiber dan juga fiber sang wanjir terkujut mamang. Assalamualaikum, berangkat lah please lah. Raptor, oh my lord, janganlah, anjir, jangan melihat ke belakang. Aduh, ini dia ngejar terus nih anjay. Oh yaudah, raptor, ini update terbaru ada raptornya ya bro, kambing. Gimana dah gua mau aman ya bro, bikin rumah aja belum, gimana cara menghindarinya, gua juga masih belum punya apa tadi. Gue masih belum bikin tombak. Tadi tombak apa ya namanya ya? Spear. Kita ngambil terus. Kita ambil mamang. Sebelah mana lagi? Oke ini dia nih, kayak tumbuhan paku nih. Kayaknya ada nih banyak fiber nih. Oke fiber. Kita harus hati-hati. Apa? Ngek. Apa lu anjay? Oke kita ini ambil lagi. Narco berry ini gak perlu gue anjay. Gue perlu fiber doang. Oke kita petik. Oke dan terus ini tadi ini kita buang nih, cara buangnya gimana ya gua lupa. Oke kita klik, oh kita drop ini juga. Oke jadi kita bisa bikin ini. Oke ini sip. Oke kita minimal bikin baju dulu dah, soalnya kita udah pakai boxer juga ya kan. Jadi nggak apa-apa dulu ya bro, kita cicil aja sedikit demi sedikit gitu kan. Oke bajunya lah malah beol. Oke kita udah pakai baju lah. Iya bajunya loh, mantap ya, gue kira tadi bajunya compang-camping gitu ya bro. Oke kita ini memerlukan, oke kita topi udah bisa bikin juga. Terus kita memerlukan 50 fiber lagi ya bro. Ternyata banyak sekali ya. Oke topi mantap. Mantap. Dan ini waduh banyak sekali kotakan gue tadi mau ngebuang fiber. Berian itu ya bro, ngambil pak. Ambil. Oke ambil lagi semuanya. Fiber 30 udah. Ngek. Itu dia nggak berbahaya ya, dia itu memakan tumbuhan juga ya bro. Jadi kita sesama penjaga alam ya, jangan makan gua ya coy, santai. Enggak ya. Oke jadi kita ambil lagi, ini ada fibernya gini. Oh bukan, nggak ada fibernya. Nah pohon kayak gini nih yang ada fibernya ini. Oke, loh tuh kan ada. Terus udah cukup belum fiber kita mah? Baru 37. Oke, kita bakal ambil lagi fibernya ya mamang. Assalamualaikum mamang timang. Mamang timang ya bro, ini namanya tadi. Tapi nanti di episode selanjutnya kalau kita bakal taming apa hewan ya bro, gua bakal minta kalian yang namain ya. Oke, dan kita udah cukup buat membuat celana ya bro. Akhirnya oke, tertutup juga ya, nggak pakai boxer lagi nih mamang timangnya ya. Oke, dan kita bakal pakaiin sip mamang sambelkom, udah pakai celana lengkap. Oke, ini kita bisa lengkapin lagi wake-nya aja deh. Ini apa yang bagus ya bro? Gua minta saran kalian deh, apa yang bagus dinaikin lebih dulu tadi tuh ya bro. Gua masih belum banyak mempunyai informasi tentang Ark Survivor ini ya. Oke, kita bisa bikin pondasi nih coy. Kita nanti aja deh di episode selanjutnya aja deh bro. Oke, tempat tidur. Oke, dan kita bakal episode selanjutnya nanti gua bakal bikin foundation dan rumah dan ini tempat tidur ya bro. Oke, sekian dulu video pada hari ini karena ini mamangnya udah gua bikinin baju seperti ini ya bro. Oke bro, sekian dulu video pada hari ini. Terima kasih pada kalian sudah nonton video gue sampai akhir video. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian semua bahwa di sini ada video art yang sangat menarik dan pantengin terus channelnya Ricky Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ricky Rahman.